Salam FM Lovers, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Manager Virtual. Kali ini gue Handi Fernandi pengen ngasih tahu cara agar pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan Indonesia bisa bermain bagi timnas Indonesia. Seperti apa caranya? Simak video berikut ini. Nah, pertama, kita membuka browser ya untuk mendownload filenya. Nah, kita download. Downloadnya di mana? Di situs kesayangan kita semua, managervirtual.blogspot.com. Nah, di situ kalian bisa cari nih linknya, yaitu yang download skin pemain asing, download naturalisasi pemain asing dan keturunan Indonesia di Football Manager 2021. Di sini ada dua ya filenya, di sini maksudnya dua isiannya. Yang pertama adalah pemain naturalisasi, ada sekitar 40 lebih pemain yang berdarah Indonesia, dan juga aturan terkait yang 5 tahun apabila pemain asing yang bermain 5 tahun di Indonesia bisa dinaturalisasi. Oke, filenya bisa kita download di Mediafire atau di Steam. Kalau misalnya kamu pakai FM Ori, bisa download langsung di Steamnya, kayak gitu. Kalau misalnya kamu nggak pakai FM Ori, atau misalnya error nggak bisa di subscribe, kamu bisa download di Mediafire nih ya, linknya nih ya, di Mediafire sekarang otomatis ke download. Nah, ini filenya nih. Nah, filenya ini, nama filenya adalah download naturalisasi pemain asing dan keturunan Indonesia di FM 2021. Oke, filenya udah ada nih ya, kita copy. Terus kita masukin kemana? Ke My Documents, Sport Interactive, Football Manager 2021, ke editor data. Kita masukin di sini, kita paste ya, sudah masuk sini. Kita buka main game FM-nya. Kita mulai dari new game ya. Jadi harus new game, nggak bisa dilanjutin. Oke, start new game. Kita pilih career. Nah, di database ini, pilih database yang terbaru. Karena ini masih yang database awal-awal, jadi pilih yang awal. Nah, nanti pilihnya di sini, kalau di sini belum unchecklist, silahkan di-checklist. Tapi biasanya otomatis ke-checklist ya. Nah, langsung kita confirm. Seperti itu. Lalu kita advance. Kita pilih adalah, timnas Indonesia dong, negara Indonesia ya. Jadi kalau misalnya negara Indonesia nggak di checklist ya nggak muncul, kayak gitu. Jadi Indonesia di checklist, terserah nantinya mau main negara yang lain, misalnya mau main pakai Liga Italia, mau Liga Jerman, Liga Spanyol, sama selain Liga Indonesia, Liga Belanda juga di checklist ya. Jadi yang penting ini Inggris, Prancis, Jerman nggak terlalu penting, kecuali kalau mau main game yang Prancis, Inggris sama Jerman, atau main Liga Italia, kayak gitu. Kayak gini ya settingannya, bebas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini database dipilih advance. Advance-nya apa? Di nation kita add Asia, pilih yang Indonesia. Mana sih Indonesia ya? Nah, ini Indonesia. Kita checklistin semua nih, current player base, player on nationality, Pertom. Jadi semua pemain Indonesia yang main di divisi manapun di seluruh dunia itu bisa muncul semuanya. Bahkan pemain yang nggak punya klub itu bisa muncul semuanya, asal memiliki darah Indonesia, kayak gitu. Kita oke. Kemudian kita misalnya mau main Liga Indonesianya Liga Indonesia 2, terserah. Yang ini misalnya kita atur biar nggak terlalu berat ya. Nah, nggak usah banyak-banyak liga, kayak gini aja. Nah, oke, langsung aja. Misalnya kita mau mulai dari Liga Indonesia, berarti bulan Maret ya nggak bisa ya. Berarti kita misalnya mau mainin Liga Belanda aja deh, kayak gitu. Tapi misalnya kalau kita mau main timnas, ininya nggak ngaruh, mau kapan aja nggak masalah. Oke, langsung aja kita mulai, kita start. Ya, kalau ini skip saja. Nah, kita pilihnya adalah ngelatih timnas ya. Tapi terserah mau latih klub juga nggak apa-apa. Tapi misalnya kalau ini buat main timnas Indonesia Challenge, seru nih. Nah, kita lihat di timnas Indonesia-nya ini, pemainnya sudah bercampur antara pemain Indonesia lokal seperti Aditani, dan juga pemain naturalisasi seperti Ilyas Alhaf, terus kemudian ada Kevin Dix, ada Dries Vetui, ada Navarro Ford, Tom Haye, Tom Hjaric, Jaiden, Joy Palupesi, macem-macem. Dan tidak hanya tim senior, juga tim U23-nya juga banyak nih. Ada
apa namanya, ada Elkan Bagot, ya kan, ada Querimo Dumai, ada Luka Evering, ada macem-macem, ada Miles Giles, ada Dan James, pemain naturalisasi semua, sampai U19-nya juga ada nggak? U19-nya ternyata nggak ada ya. Jadi cuma U23-nya lumayan nih, pemainnya pemain Eropa semua kan. Kayak gitu. Jadi ini bakal, kalau mau buat main yang timnas Indonesia dengan menggunakan pemain naturalisasi sudah. Selain itu juga nanti coba kita cek di apa namanya, di list dari apa namanya, dari apa namanya, pemain-pemain Indonesianya yang di timnasnya kita bisa lihat. Kayak gitu, ini kita skip-skip aja, kita skip. Kita save-nya Indonesia. Kita kita lihat nih apa daftar list pemainnya di scouting ya, di National Poll. Nah, ini banyak banget pemain-pemain yang masuk di National Poll. Kayak gitu. Bahkan sampai apa namanya, banyak pemain lokal yang akhirnya nggak kebagian posisi, kayak gitu. Banyak, bahkan ada pemain yang ya Pascal ini juga masuk ya, udah saya naturalisasi jadi pemain Indonesia. Itu Sandy Walsh juga sudah tuh ya di National Poll, kayak gitu. Wah, semuanya ada, sampai pemain-pemain yang apa namanya, yang apa namanya, yang tidak punya klub, misalnya kayak Tom Heritage ya kan, ini juga bisa nih. Bahkan mungkin pasti langsung diincer sama, oh masih tim-tim Eredivisie masih ngincer ya. Biasanya kalau udah nggak punya klub gini ya kayak gitu. Jadi enak ya, enak banget nih. Terus juga di scoutingnya ini juga masih banyak nih pemain-pemain yang belum masuk nih. Nah, ini kayak Jody Wareham ya kan, bisa kita masukin. Jadi masih banyak banget pemain-pemain ini, jadi banyak, ada 40 lebih lah, kayak gitu. Oke, gampang ya caranya ya, kalau mau main pakai pemain naturalisasi ini otomatis kita bisa masuk juara, bisa juara piala, bahkan bisa bisa juara piala Asia, nggak cuma piala AFF doang, kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe juga channel Manager Virtual, dan nantikan video berikutnya. Dadah.